Halo, oke. So, Miss Kara akan sambung dengan bagaimana kita nak buatkan akaun berangan untuk rugi dengan PKK punya pelarasan. So, seperti yang pelajar tahu, pelarasan ini akan memberikan markah yang maksimum. Oke, so hari ini kita akan masuk dalam dua pelarasan terlebih dahulu. First one akan merupakan inventory akhir. Oke, seperti biasa dalam milikan tunggal, pelajar akan diberikan imbangan juga. Dan kita akan dapati jumlah dalam imbangan duga adalah seimbang. Tapi bila look carefully, dalam imbangan duga, dia menunjukkan all your baki-baki, debit dan kredit yang kita ambil from your buku tunai dan ledger. Tapi go through everything, dia memang tak boleh ada inventory akhir. So, inventory akhir memang tak masuk dalam imbangan duga. Seimbangan duga akan dibahagikan kepada dua bahagian, debit dengan kredit. Butir yang debit jangan lupa adalah AAB, aset, ambilan dengan belanja. Kredit akan merupakan LMH yang merupakan liability, modal dengan hasil. So, dalam maklumat tambahan, dia akan memberitahu anda inventory akhir pada 3 blok. Nampak 30 atau 31 or even 28, 29 for February, this is your inventory akhir. So, nilai hanya 1 and ini akan merupakan your aset. Inventory akhir barang yang belum dijual. So, dia merupakan aset. So, aset ini kita akan go to imbangan juga lepas sejumlah. Kita ada dua jumlah kan? After sejumlah, kita akan buka account yang baru. Nah, bila you masuk account baru ini, so nilai ini make sure akan dimasukkan ke dalam jawapan sebanyak dua kali. And inventory adalah aset. Aset akan bertambah di debit 18320 yang go to PKK. Tapi pelajar kena ingat, jumlah imbangan sepatutnya imbang. Nama inventory saya hanya masuk sekali saja, debit sudah tambah, kredit tak ada nilai, so imbangan juga tidak seimbang. So kalau imbangan juga tidak seimbang, PKK tak mungkin imbang. Okay, so remember, sudah tambah debit, kredit kena tambah, and ada 18320 yang akan go to perdagangan. Dalam perdagangan, inventory awal kita tambah. So, inventory awal adalah di debit. So, bila come to inventory akhir, kita akan tolak di bahagian kredit. So, formula for inventory akhir, remember, debit go to PKK, kredit go to perdagangan. Okay, contoh yang kedua. Inventory pada 30 Jun bernilai RM10,500. Okay, nampak RM10,500? 500 mengikut harga pasaran. Itu harga yang kita boleh jual lah. Dan 12,700 mengikut harga kos. Okay, tapi antara dia bagi dua nilai. So, dua nilai ini which one kita mahu pilih, di sini pelajar kena ingat. Untuk inventory ratio, kita kena pilih nilai yang paling rendah. So, yang paling rendah adalah 10,500. Kenapa kita masukkan nilai yang paling rendah? Sebab in account kita tak boleh buat anggaran keuntungan. Kita hanya boleh buat anggaran kerugian. Sebagai contoh, inventory akhir ini, I pilih nilai yang rendah. When inventory akhir rendah, kos jualan akan tinggi. When kos jualan tinggi, my untung kata akan rendah. So, kita tak ada terlebih kira. Tapi di sebaliknya, you pilihkan inventory dengan harga yang tinggi, then your kos jualan sudah rendah. Then your untung kata sudah terlebih. Tapi sudah untung ke belum? Belum, sebab barang ini masih belum dijual. So, itulah sebabnya kenapa kita nak pilih nilai yang paling rendah. So, after sudah pilih, sama. Di bawah sekali, buka akaun baru for inventory akhir. Formula only one. Nilai yang sama, 10,500, go to PKK sebagai aset. Okay, and another 10,500, kita akan tolak dalam kos jualan. Jualan sebab dia merupakan your component for cost jualan. Okay, di sini merupakan dua contoh for your inventory akhir. Seterusnya kita akan masuk ke dalam contoh yang ketiga. Okay, contoh ketiga anda akan diberikan dua kad. Satu kad inventory up. Okay, satu ialah kad inventory dua. Kenapa kita ada dua kad inventory? Seperti yang pelajar tahu, kad inventory ini bertujuan untuk kita simpankan your barang bila masuk kita tambah, bila keluar kita tolak dan berapakah bakinya.
Sebagai itulah yang merupakan your inventory akhir pada 30 Jun. Okay, so di sini card inventory satu ini memberi maksud kita ada dua barang. Card inventory satu for barang yang pertama. Card inventory dua for barang yang kedua. So, kedua-dua card ini perlu diasingkan. Okay, so for card inventory satu, barang yang pertama nilai pasaran 4350. Harga kos 4020. So of course kita akan pilih lah 4020. Kemudian kad inventory 2 untuk barang yang kedua, nilai pasaran 1320. Harga kos 1530. So kita kena pilih 1320. So ini bermaksud okay, kita akan jumlahkan 1320 dengan 4020. So jumlah inventory akhir, okay, untuk contoh ini akan merupakan 5340. So 5340 pun sama di bawah, okay, inventory open a new account for inventory akhir. Debit akan tambah 5340 except semasa go to PKK. Pada masa yang sama, credit kena tambah yang merupakan account yang tolak in your account for perdagangan. Okay, ini jenis yang ketiga. Now we go for contoh yang keempat. Okay, contoh yang keempat. Anda diberikan okay, nilai inventory yang sama, harga yang sama, dia ada dua harga. Satu harga kos, satu harga pasaran, harga jualan. Harga jualan ini sama dengan harga pasaran. Dan you nampak tak, tidak ada beberapa produk yang berbeza, tidak ada tepung gandum. Okay, kemudian kita ada jual minyak. Okay, kita jual minyak. And last kali kita ada beras. Okay, so ini bermaksud sebenarnya your syarikat adalah kedai runcit. So inilah tiga barang yang utama. So dalam tepung gandum kita kena bandingkan. Harga kos 1235. Harga jualan 1520. So maksudnya kita pilih yang paling rendah 1235. Minyak harga kos 7540. Harga pasaran 7200. So nilai yang paling rendah 7200. Beras harga kos 6330. Harga jualan 8225. So kita pilih 6330. Jumlahkan 1235 dengan 7200 dan 6330. Ini memberikan inventory awal adalah akhir adalah berjumlah 14765. And 14765 ini seperti biasa, kita buka account baru called inventory akhir. Masukkan 14765 di debit yang merupakan asset go to PKK. Nampak tak? Ini hanya satu formula. Debit K, credit P. Credit 14765 akan go to P. Okay, so inilah empat contoh for your inventory akhir. Kemudian sekian bahagian kita akan go to your susun nilai. So susun nilai yang juga masuk di sini merupakan tiga contoh yang lebih common yang akan dikeluarkan. Okay, yang hebat punya juga akan masuk dalam video yang lain. Okay, so ini merupakan susun nilai. So seperti yang pelajar tahu susun nilai ini merupakan apa? Kejatuhan harga all your asset bukan semasa. So asset bukan semasa lepas guna dia akan menjadi lama. Okay, nilai dia akan jatuh. So kita nak kirakan susun nilai. So seperti biasa, soalan diberikan imbangan juga pada 31 Disember. Okay? So kita ada alatan pejabat perabot. Kenapa alatan pejabat perabot di debit? Sebab mereka merupakan aset, ambilan atau belanja. Yang kredit akan menunjukkan liability, modal dengan hasil. Okay? Yang kredit akan menunjukkan liability, modal dengan hasil. Okay, first one. Kadar susun nilai adalah seperti berikut. Okay, susun nilai terkumpul di kredit sebab dia adalah account contract. So, account yang kita mahu tolak always opposite. Nampak, okay? Okay, alatan pejabat 10% setahun. Mengikut kaedah baki berkurangan. Bila pelajar nampak baki berkurangan, nama lain for baki berkurangan. Okay, kaedah baki berkurangan ini kita ada nama lain, dia boleh kata atas apa? Atas nilai buku.
Baki berkurangan dengan atas nilai buku ini mempunyai formula yang sama. Okey, kita kena gunakan cos tolak dengan susut nilai terkumpul terlebih dahulu, baru darab dengan peratus of susut nilai, dan kalau ada tarikh, kena darab dengan tempoh. Okey, second. Perabot adalah 10%. 10% atas cost. Okey, untuk yang atas cost, nama lain for cost ialah apa? Dia boleh kata garis, roof, lurus ataupun ansuran tetap. So, garis lurus dengan ansuran tetap punya formula. Formula adalah gunakan apa? Gunakan formula yang sama tapi dia tak boleh tolak. Kita akan terus gunakan cost darab dengan peratus of susut nilai and darab dengan tempoh sekiranya ada. So, kalau tak ada tempoh, just skip saja. Okay, so inilah bahagian for garis, lurus dan juga ansuran tetap. Okay, now kita mula buat pengiraan. Okay, first one. Alatan pejabat 10%. Okay, first gunakan cost tolak SNT. So, cost adalah RM16,500. Tolak SNT terlebih dahulu, RM16,500. Okay, baru kita darab dengan 10%. Dia tak bagi tarikh. If tak ada tarikh, no tempo. So, terus tolak and darab 10%. So, kita akan dapat 1485 yang merupakan susut nilai. Kemudian, we go for perabot. Perabot terus gunakan cost. Cost ialah RM8,600. Terus darab dengan 10%. So, jawapan 860 merupakan susut nilai. Okay, when 10% you just cancel 10. Tak payah guna calculator. Okay, so untuk masukkan kelaran jawapan, jawapan yang kita mahu masuk ialah 1485. Okay, 1485 ini merupakan susut nilai yang kita akan masuk sebagai jawapan. And 860 yang merupakan susut nilai. Remember, langkah pertama. Sudah kira susut nilai. Langkah pertama, carikan SNT. Alatan pejabat, look for SNT alatan. 1,6,0 ialah susut nilai sampai tahun lepas. So, this year berlaku lagi. So, SNT mesti bertambah. 1,485 yang go to PKK. Dalam PKK, kita akan jumlahkan 1,650 dengan 1,485. Inilah jumlah yang kita record dalam PKK. Tapi jangan lupa, sudah tambah di kredit, your account kena tambah di debit. Ini barulah your imbangan juga akan seimbang. So, debit kita hanya tambah the 1,485 yang merupakan susut nilai for the year of 2020. And susu nilai ini merupakan belanja yang kita akan go to account perdagangan dan untung. Second, kita sudah kira perabot. Nilai yang masuk ialah 860. Tapi when we look to imbangan juga, dia tak ada susu nilai terkumpul. When tak ada susu nilai terkumpul, perabot ini maksudnya tahun ini, tahun pertama kita beli. So, kita akan terus buka account yang baru. Okay, tadi sudah buka inventory akhir mah. Bawa inventory akhir buka SNT for apa? Perabot. And jangan lupa, SNT adalah account contract. So, bila perabot di debit, SNT mesti di credit 860. SNT akan go to your PKK. Tambah di credit, tambah di debit. Debit punya baru merupakan susut nilai. So, susut nilai hanya record belanja for this year. SNT akan merupakan jumlah susut nilai from first year sampai sekarang. Okay, ini merupakan contoh yang pertama for your susut nilai. Now kita akan go to contoh yang kedua. Okay, contoh yang kedua, imbangan juga ini adalah pada 30 Jun. Tadi Disember, ini adalah Jun. So, walaupun soalan bagi 30 Jun, ini tidak bermaksud account kita buat untuk 6 bulan. Your account masih untuk setahun. Kenderaan dibeli pada 31 March 2020. Lengkapan perabot SNT kelengkapan dengan SNT perabot. Okay, kan? Lengkapan disusun nilaikan 15% atas cost. Okay.
sebahagian. Every time nampak sebahagian daripada lengkapan bernilai RM15,000 dibeli pada 1 Januari. Okay, when kata sebahagian, ini bermaksud dalam jumlah lengkapan ini, RM15,000 ini sudah termasuk. So, janganlah kita tambah lagi RM15,000. Tapi how to kira susun nilai? Okay. So, in this situasi, susun nilai kena menjadikan dua jalan kerja. First, mahal lengkapan sepatutnya RM35,000 ialah jumlah. Dalam jumlah ini, sebahagian RM15,000 ini dibeli pada Januari. Sebab kita tutup akaun in Jun. Januari sampai Jun tak sampai 1 tahun. So, yang lama punya RM20,000, kita terus darab dengan 15% sebab guna for 1 year. Okay, ini untuk yang lama punya. Okay, kemudian baru kita tambah lagi yang baru. Baru punya, tadi kita tolak RM15,000. So, RM15,000 ini kita pun akan darab dengan 15% punya susun nilai. Tapi jangan lupa, kita beli from January. First January, January akan guna. So, January, February, March, April, May, June. Bulan kita tutup account. So, jumlah hanya guna 6 bulan. So, kita kena darab 6/12. So, after darab, itulah nilai susun nilai. Okay, $35,000 tolak $15,000. Darab dengan 15%. So, jawapan kita dapat $3,000. Tambah dengan $15,000 darab dengan 15%. Tapi tempo dia bukan 1 year. So, darab 6/12. So, jawapan ialah 1125. So, kedua-dua ini dijumlahkan. Your jumlah susun nilai ialah 4125. Ia akan go to jawapan. Okay, so 4125 merupakan answer susun nilai. Sudah dapat susun nilai, carikan SNT. Carikan SNT. Nilai yang masuk ialah tambah 4125. Okay, tambah 4125. So, jumlah ini merupakan jumlah SNT yang go to PKK. Tambah di kredit, tambah di debit. Kenapa debit? Sebab ini merupakan belanja go to perdagangan dan untung. So, for susun nilai, jawapan memang standard. Tambah SNT, baru tambah susun nilai. Only sejalan kerja untuk kira susun nilai for soalan-soalan yang berbeza, okay, based on the tempo. Okay? Perabot disusun nilaikan 10% setahun atas nilai buku. Nilai buku sama dengan baki berkurangan. So, anda dikendaki gunakan RM4,000, tolak dengan RM400 terlebih dahulu from here. Okay, lepas tu barulah kita darab dengan 10%. Dia tak bagi tarik. Tak bagi tarik maksudnya 1 year. So, susun nilai adalah 360. 360 sudah dapat, cari SNT ada. Last year, 400. Tambah lagi this year punya susun nilai, 360, go to 3K. Tambah di kredit, tambah di debit. So, nilai debit ini barulah susun nilai, go to perdagangan dan untung. Kendaraan disusun nilaikan 20% setahun. Mengikut kaedah ansuran tetap. Okay, 20% tahun mengikut kaedah ansuran tetap for kenderaan. So, ansuran tetap same as your garis lurus. Buat seperti biasa, RM70,000 harga kos. Darab dengan 20%. Okay, kemudian pelajar jangan lupa. Di sini, dia sudah beritahu anda kenderaan ini dibeli pada 31 Mac. 2020. Remember, I beli on 31 March. Maksudnya March tak guna. So kita punya guna tempo ialah April baru guna, May and June. So hanya 3 bulan. So darab dengan 3/12, itulah yang merupakan your susun nilai. So jawapan ialah 20%, sorry ya, RM70,000 darab 20% darab 3/12. So, your jawapan ialah 3,500.
So 3,500 ini cara yang sama. Ada SNT kendaraan. Okay, imbangnya juga tak ada sebab dia baru beli in March. So open a new account for SNT kendaraan. SNT mesti opposite dengan kendaraan sebab ini account asal, ini account kontra yang merupakan lain. Beli si go to PKK. Tambah di kredit, tambah di debit yang merupakan susun nilai go to perdagangan dan untung rugi. Okay, ini contoh yang kedua. And last kali kita akan come to your contoh yang ketiga. Okay, contoh yang ketiga, imbangan juga pun pada 30 Jun. So, anda diberi perabot kendaraan, SNT perabot, SNT kendaraan dengan baik. Perabot berkos 2,000 telah diberi dengan cek pada 1 Januari. Okay, ini merupakan perabot 2,000. Okay, beli dengan cek pada 1 Januari. Kemudian dia ada satu lagi ayat penting. Perkara ini belum direkod. Okay, bila belum direkod, ini maksudnya apa? Maksudnya ketinggalan. So, ketinggalan maksudnya in my perabot, kita kena buat adjustment. When I beli, perabot saya akan bertambah 2,000. And I beli dengan cek, so bank punya wang akan berkurang 2,000. Okay, so di sini pelajar boleh nampak kita ada contoh yang berbeza. Tadi, every time I tambah di debit, I kena tambah credit. Tapi soalan ini tidak. When I tambah di debit, I pun tolak di debit. Tambah tolak, your debit punya jumlah adalah kosong. And credit pun tak ada catatan. So, ini memberi maksud your imbangan juga still imbang. So, your catatan dibuat dengan betul. If your debit tambah, tapi kredit tolak, itu consider salah. If debit tambah, kredit kena tambah. Okay, if debit tolak, debit kena tambah supaya your account adalah imbang. Dan bila you tambah 2,000 ini merupakan aset yang baru. Dan aset yang baru ini, dia ada bagi tarikh. So make sure tarikh ini, kalau boleh, okay, pun ikut okay, dengan your maklumat tambahan ke dalam imbangan dulu. Okay, kemudian polisi susun nilai. Perabot adalah 20% setahun mengikut kaedah ansuran tetap. Okay, kita buat perabot dulu. Perabot sepatutnya, kalau boleh, kita akan gunakan 12,000 darab dengan 20% kalau tak ada tarik. Tapi disebabkan ada tarik yang baru punya, kita beli on the 1st January. Ini khas for yang baru punya sahaja. Okay, so January hingga Jun bukan one year. So kita kena asingkan dua jalan kerja. First, kita akan kirakan 10,000 merupakan perabot lama. Darab dengan 20% dapatkan 1 jam jawapan. Kemudian baru tambah dengan 2,000 yang baru. Susun nilai pun 20%. Tapi kita beli from 1st January. 1st January, January akan guna. So January, February, March, April, May, June. Jumlah 6 bulan of 12 sebab 20% is for 1 year. So kedua-dua ini dijumlahkan ialah 2,000 tambah dengan berapa? Okay, 200. So ini memberikan susun nilai adalah 2,200. 2,200 sudah kira tambah into your SNT. Ini mesti ingat, pelajar selalu lupa nak tambah. After sudah tambah di kredit, dia adalah belanja tambah di debit yang merupakan susun nilai go to perdagangan. Kendaraan 30% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. So ini kita akan based on baki berkurangan. Baki berkurangan maksudnya apa? Maksudnya kita kena tolakkan your SNT. Look for kendaraan beli dengan harga kos RM22,000. Tapi RM22,000 ini kena tolak last year punya SNT. Tapi sekiranya tak ada SNT boleh tak? Boleh. Kalau tak ada SNT maksudnya kendaraan ini tahun ini pertama. So tak kira ada SNT ke tak ada, baki berkurangan kalau tak ada, you just guna kaedah garis lurus untuk tahun pertama. Tahun kedua baru kita ada SNT ya. So, darab dengan 30%. Tak ada tarikh, maksudnya tak ada tempoh.
So, $22,000 Latvia punya $8,000 darab dengan 30%. So, Japan susun nilai adalah $4,200. Yes, Latvia ada. Ada kita akan tambah $4,200. So, jumlah $12,200 go to PKK. Tapi untuk rekod sebagai belanja, dia adalah masuk this year punya susun nilai ialah $4,200. So, $4,200 saja kita akan go to susun nilai. Okay, susun nilai, record ke dalam perdagangan dan untung rugi. Okay, so inilah beberapa contoh how to kirakan your susun nilai dengan betul dan tepat. Okay, so itu saja untuk video hari ini. So, the next video kita akan masuk ke dalam pelarasan yang seterusnya. Seperti your PHL dengan account nominal yang berlakunya hasil belum terima, belum bayar, belum terperoleh dan juga prabayar. Okay, so see you on the next video. Bye-bye.